Ya, halo cuy, balik lagi di seriesnya Persib Bandung. Video kali ini kita akan menghadapi Borneo FC cuy, bertandang ke Borneo di ajang Piala Indonesia. Ya, langsung aja ya, nggak usah lama-lama lagi cuy. Kita ke pertandingan. Kita pakai nomor pakai jersey away aja cuy ya. Karena kita kan akan bertandang gitu cuy, masa pakai baju home gitu kan. Ya, seperti biasa putih. Terus ya ada beberapa pemain mungkin yang akan kita cadangin ngelawan Borneo FC atau malah full team. Ciro Alves kenapa turun ya? 68. Harusnya sama kayak Febri sih, dia 69 cuy awalnya. Kayaknya cuma Ciro Alves sih kayaknya yang turun ya. Aoki kita bawa cuy, Aoki. Jadi standar cadangin. Oke, mungkin Fred sih ya bisa. Kita mainkan dulu Zalnando. Matikan posisi Putu Gede dulu ya. Lock aman, Rahmat Irianto aman, Delpino aman sih. Oke, langsung ke play match ya. Semoga kita bisa menang melawan Borneo FC cuy dan melangkah ke babak selanjutnya. Ya, kita tahu juga Borneo FC tim yang kuat ya di Liga 1. Oke, langsung. Saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Borneo FC lawan Persib Bandung di Stadion Sigiri di babak 16 besar Piala Indonesia Karting Deng. Para pemain dari kedua tim telah memasuki lapangan pertandingan cuy. Ini dia round of 16 atau babak 16 besar sih. Ini Kuipers, salah satu back tangguh yang punya oleh Persib Bandung sama rekannya ya Alberto Rodriguez. Jadi tembok lini belakang yang sangat kokoh sama Persib Bandung. Bandung, para pemain Persib Bandung, Febri, David da Silva dan Fats Butuan di sayap kanan cuy. Akan kita mainkan dari babak pertama, Fats Butuan. Memang agak minim menit bermain ya di musim kedua kita menangani Persib Bandung. Karena trio depan ya trio ini depan Persib tuh David da Silva, Febri sama Giro ya cuy, lebih dominan. Waduh, rada nge-lag cuy. Karena Spear ini pemain cepat cuy, bahaya. Febri ada Ahmad Rianto pada Freds, Freds Jalando, masih Jalando, masih Jalando, crossing Jalando, angkat bola crossing, wah Aaron Kelly yang tujuh sih, Aaron Delpino sekali ramah Irianto masuk, ah masuk cok,
sama Alis. Iran. Balik lagi MC Iran cuy, bahaya serangan balik dari Borneo FC. Udah lolos tadi cuy. Kakak Febri Haryadi, Teron, Teron Delpino. Aduh, cepat. Ini permainan cepat Borneo FC ini bahaya cuy. Persib Bandung mendapatkan penalti. Setelah tadi pergerakan mengecoh dari persekutuan digagalkan oleh Wilans ya. Kesempatan emas. Cetak gol dari titik putih penalti cuy. David da Silva. Ayo David. David. David da Silva. Satu gol melawan Borneo FC cuy. David da Silva berhasil mengecoh kiper Borneo FC cuy, yang dijaga siapa sih tuh kipernya tuh yang dari Bali United. Aduh, kiper timnas juga tuh sih, siapa namanya itu, kalau gue cok. Ya, tertinggal 0-1 Borneo FC dari Persib Bandung di menit ke-19 tadi cuy. Pertama gol dari titik penalti berhasil di konversikan menjadi gol ya sama David da Silva. Ayo Kobang Teguh. Nah, Teguh. Kosong tengah ada Adam Alis. Ini bahaya cok pemain ini. Aduh, siapa sih kipernya Borneo FC itu? Kiper timnas juga cuy. Gue lupa ya namanya. Nah, coba gue inget-inget cuy. Kipernya Borneo FC ini siapa? Tato. Markov. Angkat bola Markov. Aduh. Pep salah dua tadi cuy, bola-bola atas. Ya, ini bukan bola-bolanya untuk Pep sih tadi. Peknya turun dong. Jangan maju. Pek pas. Oke. Okay. Eja. Satu. Kino. Jangan dulu saat. Aduh. Baik. David da Silva, soloran David, angkat bola, Tyrone Delpino, ada Fred. Oke Fred, santai dulu Fred. Ih, kenapa tuh? Oke deh. Oh, Nadeo namanya, iya Nadeo cuy. Nadeo Argawinata, kampret.
Kok bisa lupa kiper timnas, cok. Gagal tadi serangan dari Tyrone Delpino. Masih membentur badan main Borneo FC. David Marklock, Marklock shooting langsung, Marklock langsung mulai Julian ya. Happy Rahmat Irianto tadi tercuri bolanya dari Rahmat Terence Quiri. Aduh aduh, bahaya cuy, bahaya cok. Nice, nice Alberto, nice tackle Alberto. Corner kick aja cuy untuk Borneo FC. Berbahaya, bahaya sekali. Hey. MC run tadi cuy, langsung menendang tapi masih lebar ya, cukup lebar sih tendangannya, belum on target. David Da Silva, ayo David, David, David. 2-0 menit-menit akhir babak pertama cuy, David Da Silva mencetak gol kedua untuk Persib Bandung. Kesal cuy nampaknya dari pelatih dari Borneo FC. Ya selesai cuy babak pertama, unggul 2-0 dari tim tuan rumah antara Bandung. 2 gol dari David Da Silva di babak pertama cuy tadi. Kita lihat gimana permainan di kedua tim ini cuy di babak yang kedua. Apakah Persib akan terus menekan atau malah tim tuan rumah cuy yang akan mencetak gol duluan, karena ya sebagai tuan rumah nggak mau gitu kan timnya kalah itu aja gitu kan cuy. Gimana kita lihat nanti aja gimana nih jalanan di babak yang kedua cuy. Akan ada pergantian pemain yang bisa memaksimalkan keadaan untuk Borneo FC. Red sekutuan kali ini David Da Silva bagus sekali tadi. Aduh, bahaya siran. Nah siran, siran. Oh lo siran tadi. Oke, nice. Harga dari Teja Pakualam cok. David, David, David Da Silva angkat bola. David ada Freds. Bagus 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 Freds. Buah Solosa masuk tuh menggantikan si Sihran, main senior juga cuy, satu pemain senior yang lama memperkuat tim Persipura ya cuy. Oke, nice Alberto, Tyrone Delpino, Marklock, Febri Haryadi,
sama dengan David da Silva. Ah, gagal itu pertama. Antara David dan Febri, cuy. Terence Puiri. Masih Terence Puiri. Waduh. Bola-bola gantung itu bahaya sih sebenarnya. Ih, mana umpan itu? Sultan sama. Ada pemang itu. Lalu memaksa dari umpan dari Komang Teguh tuh, mampu dikejar oleh Boas Solosa. Ya walaupun Boas Solosa mempunyai kecepatan ya cuy, di atas rata juga. Fred, Fred, bagus. Angkat bola ada Febri yang dituju. Ini sih bola gantung, ini bahaya, bisa masuk. First butuhan cok. Di pertandingan kali ini dia emang menunjukkan ya, menunjukkan kalau dia tuh layak gitu di posisi ini cuy. Bola Marklock Alberto, bulan dari Alberto masih jauh dari target cuy, melambung atas Mister Gawang. Nah dia warga Winata cuy. Ayo sip, tambah lagi golnya sip. Terence Puiri. Ini Quipers tuh. Enggak bisa begitu aja mereka lolos tuh dari jagaan di Quipers, atau ada Alberto tuh ya. Oke, okay, nice. Febri. Itu biasanya masuk, Cok. Febri. Enggak kayak biasa-biasanya dia kayak gitu. Di musim pertama dia oke okay loh, top skor. Iya, di iya top skor dia masuk di peringkat 2 gitu, cuy. Di bawahnya David da Silva dia loh, top skor dan top assist juga dia cok di musim pertama kita sama Persib. Di musim kedua ini dia rada-rada melempem juga sih sebenarnya. Pergerakannya juga kurang cuy, pergerakan Febri di musim kedua kita sama Persib ya. Pada musim pertama gacor. Fajar Faturrahman masuk menggantikan Irsan Lesalubu cuy. Pergantian pemain juga mungkin Pino mas keluar, Febri kita gantikan siapa ya? Rian Kurnia oke sih, oke sih, mungkin dua itu aja yang kita ganti. Oke.
Beckham Putra cuy, tangannya masih bisa ditepis oleh Nadeo. Cobaan pertama dari Beckham cuy yang baru masuk dan Tyrone Delpino jadi gagalkan oleh David Nadeo Argawinata. Ada Rian. Aduh. Masih dapat. David da Silva. Lagi-lagi Nadeo berhasil menepis tendangan-tendangan dari para pemain Persib Bandung di babak kedua ini, cuy. Serangan yang dibangun Persib. Beckham shooting. Hat-trick David da Silva cuy. Detik-detik terakhir cuy. Berakhirnya pertandingan. Berawal dari tendangannya Beckham Putra yang terkena badan dari pemain Borneo dan boleh mental ke kaki David da Silva, langsung dicocor aja sama si David. Tiga gol dari 4 kali percobaan cuy David da Silva. Ya selesai pertandingan cuy dengan skor akhir 3-0 untuk Persib Bandung. Gol semua itu dicetak sama David da Silva ya cuy. Tiga-tiganya. Atau dia hat trick cuy. Oke, sih David da Silva. Di pertandingan selanjutnya kayaknya akan menghadapi Persik Kediri cuy ya di Liga, laga lanjutan Liga BRI. Persik Kediri ada di peringkat berapa ya? Kita ada peringkat 11. Persik Kediri. Oh itu dia di peringkat 15 cuy, Persik Kediri. Oke cuy, sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa dibantu like-nya, dibantu subscribe-nya juga cuy ya. Biar kalian nggak kelewatan video-video yang gua upload setiap harinya di series-nya Persib Bandung ini cuy. Ya, dan jangan lupa juga untuk support terus channel ini cuy ya. Biar makin berkembang ke depannya cuy. Thank you semuanya. Bye.